Bagi memudahkan masyarakat mendapat rawatan terus dari rumah, skuad medik Durian Tunggal dilancarkan jawatankuasa penyelesaian Dewan Undangan Negeri Japin Ran Durian Tunggal dengan kerjasama Kolej Universiti Islam Melaka KUIM. Esko Kejeraya Pengangkutan dan Kemudahan Awam merangkap adun Durian Tunggal Dato' Muhammad Sofi Abdul Wahab berkata program dikendalikan sepenuhnya jururawat mahasiswa KUIM dan dilaksanakan setiap minggu di 10 kampung mengikut giliran. Kita menubuhkan skuad medik di mana mereka ini adalah tim yang akan masuk kampung, masuk ke kita ada 10 kampung di Durian Tunggal ini bawah 10 MPKK di mana mereka akan menziari golongan-golongan yang terlantar sakit kronik dan mereka akan merawat dengan tim kita lah satu tim dalam 5 orang untuk merawat mereka itu jururawat di kalangan mahasiswa KUIM. Dan program ini kita akan teruskan dengan kerjasama strategik ini di mana kita akan setiap kampung, mereka setiap minggu mereka akan turun. Dato' Muhammad Sofi ketika merasmikan mini karnival kesihatan Durian Tunggal berkata, program tersebut bagi membantu golongan memerlukan untuk mendapatkan rawatan dan pemeriksaan kesihatan. Turut ditubuhkan kredit wakaf untuk golongan asnaf dan fakir miskin.